Okey, soalan ni berkaitan dengan Puan Azizah dan anak-anaknya. Okey, dia ada Amir, Anita dan Aida. Jadi Aida dia nak bina rumah dia segaris dengan sebaris. Okey, kolinear sebaris. Okey, kolinear sebaris antara Amir, Anita dan juga Aida. Tapi Aida nak buat rumah, dia nak jarak dia ke rumah ibu dia dan jarak ibu dia ke rumah Anita adalah sama. Okay. Jadi kita lukis tambahan triangle di sini. Okay, kita labelkan dulu setiap bucu ni. Okay. Kita labelkan dulu. Sekejap, salah tulis. Okay, ni A. Let's say yang atas ni B. Bawah ni C dan ni ialah D. Okey. Jadi C rumah Anita, D ni untuk rumah Aida. Jarak antara rumah Puan Azizah, dan rumah Aida, juga jarak Puan Azizah dengan Anita adalah sama panjang. Okey. Jadi ini kita tanda dulu bahawa dia sama panjang. Jadi kalau kita dapat cari panjang BC, dapatlah kita cari panjang BD. Tapi soalan dia adalah berkaitan dengan jarak di antara rumah Anita dan rumah Aida. Okey. So yang dia minta sekarang ni ialah jarak ni. Jarak CD. Okey, jarak antara rumah Anita dengan rumah Aida. Jadi ni yang kita nak cari. Okey. Sekarang ni apa yang jelas kita nampak dekat sini bahawa sudut ni adalah 60. Okey. Sebab sebelah kiri ni 120, ini straight line kan, tadi kata collinear. Jadi ni total mesti 180 lah. Jadi kalau panjang BC dan panjang BD sama, sudut di hujung C ni, sudut C ni adalah 60, means sudut D ni pun adalah 60 juga. Kalau dah sini sudut D 60, sudut C 60, jadi sudut B juga adalah 60. Okay, so sini tadi 60, jadi sudut B juga 60, means ketiga-tiga sisi ni adalah sama panjang. Okey, ni pun sama panjang. Jadi lagi senang kerja kita, means kalau awak dapat saja panjang BC, maka dapatlah jawapan jarak antara rumah Anita dan rumah Aida. So sekarang macam mana kita nak cari panjang BC? Okay. Yang ada di sini pasangan ni yang ada, kita boleh dapatkan 150, dia berpasang dengan sudut pada B. So boleh dapatkan sudut B dulu. Lepas tu 180 minus 22 sudut ni dan awak akan dapat sudut A. Bila dapat sudut A, gunakan sine rule. Okey, gunakan sine rule, awak akan dapat panjang BC. So selesailah soalan ni. Okey, seperti cikgu katakan tadi, bila kita nak cari sudut B ni, okey, ABC, kita gunakan sine rule. So cikgu dah tunjukkan jalan kerjanya di sini. Jadi sine angle ABC bahagi 150 equal to sine 120 bahagikan dengan 250 dan kita akan dapat sudut ABC ni ialah 31.31 degree. Okay, sudut BAC kita boleh dapati dengan kita tolakkan 180, tolak sudut 120 pada C ni dan juga sudut yang kita dapat tadi ABC. So sudut BAC ialah 28.69. Okay, kita cari pula BC. Jadi kita lihat kat sini BC bahagi dengan sin 28.69. Okey, 28.69 yang kita dapat tadi sudut BAC. Okey, pasangannya kita ambil 250 per sin 120.
Okey, di sini ini adalah intermediate working. Jadi kita ambil nilai dia. Kalau cikgu biasa ambil 4 decimal places, lebihkan sedikit supaya dia tak mengganggu jawapan akhir kita. Okey. Tadi kita dapati panjang BC, BD dan CD adalah sama. Jadi bila kita dapat nilai BC, maka kita dapatlah nilai CD juga. Okey. Jadi CD juga therefore, okey, therefore CD ialah 138.5. Alamak, silaplah. Okey, jadi kita cari panjang BC, okey, bahagi dengan sin 28.69 yang kita dapat tadi. Dan kita ambil pasangan dia 250 per sin 120. Dan kita dapat BC ialah 138.58. Okey, disebabkan CD sama panjang dengan BC seperti yang kita dah nyatakan tadi. Okey, panjangnya semua adalah sama. Okey, panjang semua adalah sama. Therefore, CD pun nilai dia sama, 138.58. Okey.